Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan Coco Vlog. Nah, di sini saya kedatangan sebuah barang, teman-teman. Barangnya Unminer ya. Ini mau saya review Unminer L3 Plus ya. Barangnya seperti ini, masih kondisi baik dan di sini ada keterangannya bahwa tolong kondisi paket dicek bersama. Ya. Pertama, barangnya seperti ini. Jadi, saat dikirim ini ya, masih segel semua. Jadi ini saya akan saya tunjukkan juga kepada untuk penjual ya. Ini ya penjual barangnya, bahwa barang kondisi saya terima seperti ini ya. Mari kita cek bersama sesuai dengan instruksi dari penjual. Oke, yang pertama saya akan bongkar dulu tulisannya ini. Pelan-pelan untuk membukanya. Jadi saya harus membuka dulu. Ini packingannya bagus teman-teman. Ya, sih cukup lumayan. Ya. Ini saya membuka ini masih bingung karena packingnya kuat banget ini. Saya lepas pakai bergaji aja ya, karena kalau diketok itu kok ya diberikan sekali. Pakai ini pelan-pelan jadi tidak saya ketok ya. Saya bukanya pelan-pelan ini ya. Ini ya, saya membongkarnya sangat-sangat pelan. Banyak sumber daya ini ya. Yang pertama pakai tanginya sudah berhasil dibuka. Kita bongkar paket ini ya. Bongkarnya sangat pelan-pelan banget ya. Ya. Oke. Okay.
ini videonya tidak saya skip. Ya. Bahannya seperti ini. Saya bongkar ada dua box. Yang satu bekas seminar, yang satu untuk PS ini sebenarnya. Saya kagum. PSU-nya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya, komponen seperti ini, kemudian bukan minernya ya, minernya oke. Kondisinya seperti ini, ya ada kardusnya. Saya akan mengambil pelan-pelan nih saya mengambilnya. Saya coba ke tangan seperti ini, saya pindahkan ke depan. Oke, paketnya ada kabel ya, dapat kabel, kabel yang cukup besar. Kemudian ini kita pindahkan dulu kardusnya. Oke, kita akan bongkar unminernya dulu. Jadi unminernya seperti ini. Saya lepas. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Silakan ini dari penjual juga bisa melihat sendiri ya. Seperti ini kipasnya. Oke ya, masih utuh semua. Selanjutnya barang ini ya, kalau saya lihat kondisinya oke, saya akan pindahkan dulu. Sekarang kita akan ambil PSU-nya. Akan ambil PSU-nya. Apakah tidak ada masalah untuk pemilik? Ya, ya. Jadi PSU-nya ini teman-teman saya dapatnya ON. Kita kasih dari Aminar. Semoga saja awet teman-teman. Untuk awet ya. Ini hanya saya gunakan untuk review saja. Setelah itu saya jual. Jika teman-teman berminat, silakan bisa beli di link deskripsi yang sudah saya siapkan. Nya cukup luar biasa, jadi penjualnya ini memang betul-betul memperhatikan packaging-nya ya, sampai sangat sulit banget untuk dilepas teman-teman. Jadi packaging kalau barangnya mahal, itu belum bisa membeli barang ini toko saya. Harganya nanti silahkan lihat di tokonya. Ini PSU-nya saya akan bongkar. Artinya ini paketnya digunakan kasih mencukup tadi. Jadi pakai apa bubble rekondisi ya Pak. Lihat ya ini. Paket. Jadi masih kalau biasa saya juga seperti ini. Jadi kalau masih layak dipakai, gunakan dong. Ya. Sudah mulai ada penampakan. Nah ini teman-teman PSU-nya. Bisa teman-teman lihat ya. Penjual silahkan lihat seperti ini. Kemudian ini ya 80 plus power DC in 1800 200 sampai 260 volt. Jadi tekanannya tak boleh di bawah 200 ya. Berada semua DC output 12 volt
maksimal power 1600. Yang digunakan ini. Oke ya, saya akan dekatkan. Jadi ini mesinnya, teman. Saya aminer. Jadi yang pertama, saya akan memindahkan barang-barang yang enggak kepake ini. Cara pemasangannya, teman-teman, ini cukup mudah ya. Cara pemasangan powernya. Dipastikan kondisi PSU-nya jangan terhubung ke listrik lebih dulu. Oke, yang pertama pasang dulu lainnya. Ini ya, teman-teman, lainnya. Lainnya dipasang dulu. Jadi ini biasanya kalau groundingnya kurang bagus, nanti biasanya nyetrum. Kemudian ini ada beberapa kabel, teman-teman ya. Kabel power, teman-teman bisa melihat. Ini yang dibutuhkan colokannya berapa, teman-teman juga harus melihat. Jadi yang pertama yang gabung jadi satu ini ditempel dulu di sini. Jadi di sini kalian bisa dibolak-balik. Jangan sampai berbalik gitu, teman-teman. Aduh, sampai banget aku. Ini ya. Nanti dulu nih, kita cari yang pendek-pendek dulu. Jadi ini untuk power dashboard yang pertama. Kemudian ini adalah power untuk dashboard yang kedua. Nah, ini kabel datanya sudah dipasang semua, teman-teman. Jadi kita nggak usah berat-atik. Oke ya, kemudian jadi, nah ini teman-teman, ini ya penjual ya, ini saya tidak melakukan rekayasa, ini kabelnya ada yang sepertinya kena panas ini ya, leleh ini kabelnya ya. Ini video ini tidak saya skip, jadi ini running terus. Oke, ini kita carikan yang lain, gunakan yang lain. Semua saja nggak ada masalah ini powernya. Kalau ada masalah pusing ya. Nah ini kemudian dashboard yang ketiga. Jadi aminer. Tipe L3 ini memiliki 4 dashboard. Oke, yang terakhir. Dipastikan kabelnya yang tidak ada masalah. Oke, ini tidak ada masalah. Ya, sport untuk power sport yang ke ketiga keempat. Oke, ini pasang power ini sudah bagus. Oke, setelah itu teman-teman kita masang yang ini. Di kabel yang ini itu sebentar. Oh, ini kalau udah ini kabel yang bermasalah, mungkin ini akan saya lepas dulu. Yang enggak kebakar, jadi gunakan beban yang lebih ringan aja. Yang ini yang depan gak terlalu berat, yang tadi kabelnya agak rusak ya, tadi ini agak rusak. Ini saya gunakan untuk mensuplai main board.
Oke teman-teman, setelah itu kita akan coba running ya. Kita akan coba running apakah anginer ini bermasalah ataukah tidak ya. Kita akan coba running. Jadi saya pasang dulu powernya. Kemudian ini saya cek kipasnya beres, kipasnya beres, posisinya akan saya rubah teman-teman. Posisinya saya ubah ya teman-teman. Nah ini tidak terlalu memaksa kabelnya untuk ditarik. Setelah itu bismillah saya akan hidupkan. Ya teman-teman, sudah nyala. Kemudian itu sudah berkedip juga ya. Nah, seperti ini biar kelihatan kalau ini sudah hidup. Suaranya nggak berisik, suaranya halus. Kita akan tes di jaringan. Nah selanjutnya itu mesinnya masih running ya. Saya akan mencari alamat IP dari mesin unminer ya, mesin unminer yang sudah di apa itu namanya, sudah dinyalakan ya. Karena saya menggunakan mikrotik jadi saya mengeceknya lebih mudah teman-teman. Jadi saya pilih di IP kemudian di ACP server. Nah di sini ada tulisan unminer, berarti alamat IP-nya ini teman-teman. Oke, saya tinggal mengakses di sini, diketik aja alamat IP-nya. Nah kalau nggak salah alamatnya root, usernya admin kemudian root atau admin root. Nah belum ketemu, saya cari username dan password defaultnya. Nah di sini username dan password untuk default itu harusnya root dan root ya. Kita akan coba. Nah masuk ternyata. Kemudian di sini saya akan cek di bagian miner configuration. Di bagian miner status, nah di sini harusnya tidak melakukan hashing. Nah di sini ASIC-nya kok yang nyala hanya 2. Konfigurasinya. Oke ya, kita akan monitor dulu. Mungkin butuh waktu ya. Miner status. Ini menggunakan Bitcoin. Oke, saya akan membuka poolnya dulu. Litecoin dot ini ya, saya menggunakan pool Litecoin. Oke, di sini saya akan login dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke litecoin.org. kemudian di sini saya sudah membuat akun teman-teman.
Jadi di sini saya akan mencari, saya agak sedikit bingung. Di bagian help ini ya, di bagian help. Nah, di sini sudah ada panduannya, username-nya ini. Jadi saya menggunakan Europe ya, menggunakan dengan konfigurasi. Jadi toolnya saya masukkan di sini semua, set, 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 gitu ya. Kemudian workernya namanya Joko LPC, Joko Street LPC 1. Itu ya, kemudian oh, LPC 2, kemudian di sini toko LPC 3. Nah, di sini untuk URL-nya bisa dibuat sama, nah untuk worker-nya bisa dibuat beda-beda. Kemudian worker-nya sebenarnya harusnya dari sini, teman-teman. Sebentar, saya kok bingung. Terus username-nya pakai ini. Passwordnya satu. Satu workernya. Kita akan kembali ke my akun dulu. Passwordnya satu. Saya kemudian Joko, mungkin gini teman-teman, worker itu dibuat sama ini teman-teman. Sebentar, jadi saya akan buat ini. Ah, ini maksudnya F LTC 2 1 F worker, kemudian LTC 3, maksudnya 1 worker. Oke, saya konfigurasi, saya save, dan ini juga sama saya save. Nah, setelah itu berarti di sini workernya username-nya joplin titik joplin titik ya joplin titik. Nah, ini yang benar. Bahasa ini benar teman-teman, karena saya baru konfigurasi awal. Ya, kemudian saya klik save and apply. Jadi yang pertama URL-nya adalah stratum ini. Tuh, ini kok ada yang gini. Ya, ini saya back, ini harusnya jangan pakai spasi. If. Oke, jadi informasinya semua, saya kurang paham ini, nanti aja. Kemudian minor statusnya sistem, ini yang kedeteksi kok hanya dua ya. Oke, coba saya akan mereport dulu ya teman, mereport dulu. Oke, ini sedang saya report. Saya akan cek dulu mesinnya apakah memang betul-betul sudah normal. Ini belum replay, berarti belum terhubung mesinnya.
Oke, ini sudah replay teman. Jadi harusnya misalnya itu muncul 4 teman, tapi di situ munculnya 2 ya. Oke, kita akan cek lagi. Ini 100. Kemudian 100. Ya, ini akan saya kunci dulu ini. Akan mikrotik, kalau menang mikrotik bisa saya kunci teman, tapi tidak akan digunakan oleh perangkat lain. Yang kedetek hanya 2 ya teman ya, 2 hanya 269. Besok saya akan cek ke atas dulu bentar ya. Oke teman-teman, ternyata saya ketemu masalahnya. Jadi tadi hanya kurang kenceng aja di kabelnya ya. Jadi di sini saya cek mirror statusnya sudah terbaca semuanya, sekitar berapa, 4 ya. Nah, ada yang perlu saya koreksi teman-teman. Jadi untuk men-setting poolnya itu ternyata hanya satu saja, salah satu. Jadi di sini saya ulangi ya, ini saya hapus saja dan ini saya hapus. Nah, poolnya ini teman-teman cukup di copy ke semua URL-nya. Jadi ini hanya sebagai backup sebenarnya. Jadi saya tidak akan menggunakan backup. Saya klik save and apply. Ini saya hanya akan menggunakan pool, dan ini sudah masuk teman-teman di kecepatan 457,5 MHz speed-nya untuk nambang Litecoin ya. Jadi Unminer L3 ini bisa menambang Litecoin dan katanya juga bisa menambang Doge. Kemudian kalau sudah, nah ini akan mereboot ulang, nanti akan mendeteksi ulang apakah saberes. Nah, sebentar ya teman-teman, saya pause saja dulu sekarang, teman-teman tidak menunggu terlalu lama ya. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk miner configuration ini, kenapa kok ini ada pool 2, pool 3, jadi yang pertama kan membaca pool 1 dulu. Jadi kalau pool 1 itu terhubung atau connected, maka nanti tidak akan menggunakan pool 2 dan pool 3. Jadi pool 2 dan pool 3 ini sebenarnya hanya sebagai backup teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan, harusnya di sini pool 2 itu portnya beda, kemudian worknya juga beda, kemudian pool 3 ini harusnya portnya beda dan worknya juga beda. Jadi tidak akan ada mati untuk koneksi ke pool gitu ya. Nah kalau di sini saya akan membuat poolnya itu sama semua gitu ya. Nah kemudian di bagian miner status ini, teman-teman tunggu, harusnya yang kedetek itu mesinnya kalau Unminer L3, jadi mesin yang saya coba untuk review adalah Unminer L3, jadi seperti ini. Dayanya ini sekitar berapa? Hanya 800 watt. Nah, jadi nggak terlalu berat ini ya. Jadi mesinnya seperti mesin Unminer, apa, seperti mining Bitcoin, tapi ini yang ditambang adalah Bitcoin. Jadi Litecoin itu sebenarnya adalah turunannya dari Bitcoin ya, jadi ini decentralized. Nah di sini dicek suhunya cukup mantap, yaitu di suhu 61 derajat, 63 derajat, 57 derajat, dan 617 derajat. Kemudian frekuensinya, alhamdulillah, itu 384. Kemudian threshold yang didapat itu 514. Nah ini teman-teman sebenarnya bisa overclock ya, tapi ini tidak saya sarankan teman-teman karena nanti mesin gampang rusak. Jadi frekuensinya bisa teman-teman tambah ya, nah pelan-pelan, tapi di sini saya akan tidak saya kurang karena ini barangnya mau saya jual lagi teman. Jadi teman-teman kalau mau beli alat ini silakan, nanti bisa beli di toko saya ya, di Tokopedia. Selama barangnya ada di Tokopedia berarti barang ini siap ready. Nah kemudian HW itu hardware errornya ya, ini tidak ada masalah, jadi cukup kecil. Jadi ini baru 2 dan yang lain masih 0, jadi ini betul-betul masih mantap, masih layak untuk menambang. Kemudian hash rate per hashpot sekitar 130, 125 sampai 130, dan ini sesuai dengan spesifikasi dari Unminer L3, yaitu hash rate yang didapat itu sekitar 500 504, tapi ini dapatnya 515, jadi ya sudah cukup bagus. Oke gitu. Kemudian ASIC statusnya nggak ada masalah, ini nol semua, jadi bagus. Cuma chipnya itu ada 72
cek ya. Jadi hashboard saya akan buka ya. Ini barang anvilnya seperti ini. Kemudian saya buka hashboard. Hashboard ini seperti ini teman. Hashboard anminer L3 hashboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6. Jadi 12 dikali 6 itu jumlahnya 72. Dan ini asiknya 72 semuanya itu kondisinya sehat semua. Tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada yang nilainya nol semua, berarti ini bagus. Kemudian sudah running 3 menitan, jalan di stabil di 515 MHz per second. Kemudian saya menggunakan pool dan ini hardware HW-nya 2%, artinya tidak ada masalah teman-teman seperti ini. Nah, kemudian yang masuk di pool saya ya. Di pool saya itu speed-nya sudah masuk ya 512 sudah masuknya. Sudah dapat sekitar nah ini. Unpaid reward itu sekitar 0,003. Ini baru jalan beberapa menit ya, baru jalan berapa ini? 3 menit. Oke, 5 menitan. Artinya sudah masuk poin Bitcoin-nya ya. Kemudian berapa rewardnya kalau saya dapat speed sekitar 504. Nah, ini sudah turun lagi. Ya, kita dapat 504 gitu ya. Saya akan call di masuk di CARC. Kemudian saya masukkan 504. Kemudian di sini harga 1 Bitcoin itu $66 ya. Network difficulty-nya sebesar ini, refresh rate-nya saya tidak ubah. Di sini buatnya saya kosongin dulu. Jadi saya akan mencari kotornya, compute. Nah, saya dalam waktu satu jam itu dapat $2, teman-teman. Ini dalam 30 hari dapat 0,9. Jadi tidak sampai mendapat berapa namanya 1 Bitcoin. Ya. Jadi karena kecepatannya hanya ya sekitar 50 naik turun lagi. Jadi 400, tapi hash rate-nya dapatnya di sini ya rata-ratanya. Jadi kondisi seperti ini normal teman-teman. Jadi teman-teman jangan senang dulu gitu ya, senang dulu bahwa speed-nya itu akan stabil di 500, pasti akan turun ya, naik turun gitu. Ini wajar. Nah, kemudian di sini saya akan payout-nya berapa ya setiap speed? Bisa di payout per run per. Nah, ini saya buat auto payout resolusinya adalah 1 Bitcoin. Jadi kalau belum 1 Bitcoin belum kelempar. Kemudian gini teman-teman. Apa ya, barang ini saya tidak mining teman-teman ya, saya ulangi lagi bahwa saya tidak mining karena mining itu betul-betul listriknya yang bikin berdarah-darah. Nah, kita akan cek dulu ini kira-kira itu kalau terkena listrik apakah masih untung gitu ya. Jadi ukurnya adalah 800, kemudian kira-kira 0,1 USD atau sekitar sekarang itu sekitar 1400 ya, apakah masih untung. Nah, ternyata ini masih untung teman-teman. Jadi cost untuk bayar listrik ya itu sekitar $1,92. Kemudian bersihnya itu dapat 0,14. Atau mungkin kalau kita ambil per bulannya, memang kondisinya masih menyedihkan teman-teman. Tapi ini profit ya, tidak seperti nambang koin yang lain teman-teman. Itu sudah tidak profit. Tapi kalau yang ini satu bulan masih tetap menerima walaupun sekitar 4,30. Jadi kita akan cek $1 itu rupiah. Oke, sekarang dolar itu 15.000 ya teman-teman. Nah, berarti dalam 1 bulan ini rewardnya 61,9 USD. Jadi dapatnya berapa kalau dirupiahkan? Sekitar 971.142 rupiah teman-teman. Ya, 900.000 ya. Nah, ini kotor. Kemudian biaya listrik dengan daya 800 watt. Ya, kemudian energi cost-nya itu 0,1 atau sekitar jadinya ya 15.000, padahal kan harganya 4.000-an. Ya, jadi saya harus menghitung lagi 0,01. 0,1 itu 15.009. Nah, berarti ini 0,09 teman-teman kos biaya listriknya. 0, berapa? 0,09. Nah, 1.400 kalau di Indonesia itu biayanya 1.400, 0,09. Kemudian ini saya compute ulang. Nah, di sini baru ketemu teman-teman. Nah, setelah 30 hari teman-teman, pendapatannya saya hitung lagi. Kotornya mungkin kurang lebih sama. Ya, sekitar berapa? 971.000. Saat harga Bitcoin kondisi di 66,16 USD ya. Jadi, harga Bitcoin saat video ini dibuat itu di harga 1 juta. Ini serius ini. Oh, 1 juta rupiah. Di harga di 1 juta rupiah. Ini kayaknya pada naik ini ya, koin. Saya cek dulu di toko kripto. Kayaknya memang baru menghijau semua. Ya, saya cek di toko kripto. Lama sambil menunggu. Kemudian karena apa?
rupiah kita itu sepertinya baru ketantem itu ya, harga dolar ya. Ini all Bitcoin, oh ya sama ya, ini harus di eksekusi dolar ya, 1 juta nah teman. Pantesan ini. Kemudian biaya listriknya di $51. Jadi biaya listriknya per bulan itu Rp813.031, atau 18 ribuan. Nah, kemudian, berapa profitnya? Profitnya ini memang masih cukup menyedihkan, teman-teman. Karena profitnya itu hanya sekitar 157.000. Tetapi jika dihitung-hitung dari apa namanya? Jadi per bulan itu dapat 157.000. Tetapi ini menjadi salah satu angin segar, teman-teman. Karena apa? Nambang di VGA itu sekarang rata-rata itu sudah bonjrot semua ya. Sudah tidak ada keuntungan sama sekali. Nah, Litecoin inilah yang paling menguntungkan ya, walaupun 100 anu ya, hanya 150.000, tetap intinya masih bisa bayar listrik per bulan dapat 100.000. nah, monggo teman-teman, apakah mau masih ingin bermain tambang menambang yang sekarang itu sedang turun tajam? Keputusannya itu ya ada di teman-teman sendiri. Kalau saya hanya sebagai penjual ya, menjual barang mining. Kalau teman-teman berminat silahkan beli di toko saya. Barangnya seperti ini teman, ini saya sampaikan bahwa barang ini barang bekas, tapi kondisinya masih sangat layak pakai, masih bagus banget ya. Jadi hash rate-nya juga masih dikatakan masih jos gandos gitu ya. Nah begitu, kemudian ini saya cek juga, ini juga sudah masuk teman-teman ya, saya request lagi. Ya, sudah masuk. Masuk lagi. 0,0005. Oke teman-teman. Nya 491. Ranking saya dapat ranking ke 8.670 ya. Kemudian total lockdown block. Ya, ini referensinya ke dolar ya. Satu dibanding privasi. Oke, nah. Jadi intinya bahwa Litecoin ini kalau ditambang menggunakan mesin apa namanya? Unminer itu masih dikatakan masih menguntungkan, walaupun menguntungkannya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi gimana ya, ya semua saya serahkan kepada teman-teman, apakah teman-teman itu mau saving aja atau membeli uang kripto untuk jangka waktu yang panjang, atau nanti teman-teman itu mau membeli mesin untuk melakukan penambangan sendiri. Mesin memang ada beberapa apa ya kelemahan gitu ya, teman-teman silakan explore sendiri. Di sini saya hanya menyampaikan bahwasanya masih ada koin yang masih menguntungkan, itu salah satunya adalah Litecoin. Oke teman-teman, saya akhiri, terima kasih sudah berkenan untuk menonton video YouTube saya ya, semoga teman-teman mendapatkan inspirasi apakah teman-teman mau beli koin atau apa namanya trading. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. See you next time dan salam teknologi. Bye.